Sarana memperkuat aura kecantikan untuk meminimalisir suami selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam sejahtera. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan berkecukupan. Amin. Allahumma amin. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, ya, buat saudaraku semua. Jumpa lagi dengan saya, Pak Harum Tony. Di kesempatan kali ini saya akan share salah satu sarana spiritual yang bermanfaat untuk memperkuat aura kecantikan diri Anda. Nah, kenapa saya kok harus share sarana ini? Ya, tujuan saya mumpung channel ini sedang membahas tentang suami yang sulit untuk setia. Nah, sarana spiritual ini yang akan saya share ini bisa mampu Anda, ya, bisa membantu Anda untuk memperkuat aura kecantikan diri Anda. Nah, di mana jika aura kecantikan Anda ini kuat dan terpancar, tentu bisa mencegah suami untuk selingkuh. Nah, yang perlu saya tegaskan lagi, ya, bahwa sarana ini yang akan saya share ini tuh fungsi utamanya adalah untuk memperkuat aura kecantikan. Nah, di mana secara otomatis bisa mencegah suami selingkuh. Ya, mencegah. Bukan untuk mengatasi suami yang selingkuh. Nah, jadi kalau suami Anda sudah terlanjur selingkuh, ya, maka solusinya sarana yang lain. Bukan sarana yang akan saya share. Nah, sarana yang akan saya share ini adalah batu parfum aura pengasihan. Nah, seperti ini wujud fisiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kurang lebih seperti ini. Di dalam botol ini sudah berisi batuan pilihan yang sudah saya isi atau sudah saya asma sedemikian rupa sehingga bisa memperkuat aura kecantikan Anda di depan suami atau di hadapan orang lain juga. Dan untuk cara penggunaannya nanti bagaimana, Bah? Nah, untuk cara penggunaannya insya Allah ini sangat mudah, ya, dan bahkan sangat mudah sekali. Anda cukup mengisi botol parfum ini dengan parfum pilihan Anda sendiri. Bebas mau parfum yang seperti apa, yang penting tidak mengandung alkohol. Nah, lalu jika sudah habis bagaimana, Bah? Apakah bisa diisi ulang? Selama masih dalam masa penggunaan, maka bisa diisi ulang lagi. Ya, sarana ini ada masa aktif atau masa penggunaannya, yakni selama 90 hari. Jika parfum ini sudah habis sebelum masa 90 hari, maka bisa Anda isi ulang lagi. Namun, ya, jika parfum ini masih tapi sudah lewat 90 hari, maka sudah tidak bisa digunakan lagi. Wah, repot dong, Bah, kalau harus memaharkan setiap 90 hari sekali. Insya Allah tidak repot. Toh Anda kan tinggal transfer atau membayar ke tukang kurirnya, lalu mengisi parfum, sudah beres. Nah, jika Anda ingin yang bisa digunakan selamanya, ya, maka tidak perlu memaharnya lagi. Saya ada opsi yang lainnya, yakni dengan parfum buka aura pengasihan. Kalau untuk
ini maharnya itu beda lagi. Dan itu pun tidak ada batas masanya. Nah, kalau batu parfum aura pengasihan yang saya pegang ini kan ada masa penggunaannya, untuk maharnya sendiri itu Rp290.000. Nah, sedangkan parfum aura pengasihan yang tidak ada masa penggunaannya, alias bisa digunakan selamanya, nah untuk maharnya mulai Rp1.650.000. Nah, sekarang ya, pilihan ada di tangan Anda. Mau yang mana? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk video ini saya rasa sudah cukup jelas ya. Untuk selanjutnya, jika Anda ingin memahar atau ingin konsultasi ya, terlebih dahulu, nah, silakan Anda ini bisa menghubungi nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Monggo. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini. Karena masih banyak sekali ya video yang menarik yang saya untuk Anda lewatkan. Saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya rahman ya rahim. Allahu ya